Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di pertemuan sebelumnya kita diberikan dua keuntungan ketika kita meninggalkan yang tidak baik. Kita dikasih kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dua keberuntungan ketika kita mampu menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Terminologi di dalam itu biasanya disebutkan dengan muharramah. Jadi ada haram, ada halal. Tidak ada halal, ada haram. Yang halal itu yang boleh. Yang haram itu yang enggak boleh. Maka ada istilah tanah haram. Tanah haram, tanah haram. Kalau kita umrah atau haji, haram, 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 haram. Itu bukan gak boleh, bukan gak boleh. Maksudnya masjidil haram. Naiknya 2 real kalau rame-rame. Jadi satu bangku 2 real. Mau setaksi, mau se apa tuh yang anggung itu bayarnya 2 real satu bangku. Artinya berangkat ke haram. Ngapain ke haram? Sesuatu yang gak boleh gak ngapain kecuali kebaikan Allah Subhanahu. Maka sebelumnya kita diminta untuk meninggalkan muharramah. Nah, ketika muharramah kita tinggalkan, maka ada dua yang kita dapatkan. Apa itu? Yang pertama, lutfu qalbi. Hati kita cenderung adem, cenderung enak. Mau lagu apa kayak tetangga kita? Kita mah enaknya rafqa qalbi, hati kita dilembutin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita dilembutin, ya kan, mudah pemikiran kita. Jadi kalau ada enak kita terima, maka kita syakar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan mulut, alhamdulillah. Ya, ngademin, tadinya susah tidur, sekarang jadi enak tidur. Bersyukur, urusannya selokan mantep, urusan depan rumah banjir, bangin, pas hujan. Kan pas hujan kita lagi tidur. Yang penting begitu kita subuhnya besok, udah kagak ada air.
jangan bingung pas malamnya, ya banjir dah, ya banjir dah, ya, ya. Mendingan tidur aja udah. Waja'alna laila libasan. Emang biasanya hujannya malam, malam buat istirahat. Ya, makanya kan beberapa penelitian menyebutkan tidur yang paling baik kayak Rasul, kayak siapa lagi? Kayak Abu Bakar, kayak siapa lagi? Kayak Abdurrahman bin Safar ad-Dausi atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Kok kayak dia tidurnya kenapa? Al-Sani Khalil, Rasul selalu mesen sama Abu Hurairah. Kalau pesannya, mata tutiru, kapan kau witirnya? Abu Hurairah ditanya, Abu Bakar ditanya, kapan witirnya? Apa kata Abu Hurairah? Ba'dal atamah. Setelah beres semua ya Rasul, pintu dari kunci-kunciin, motor udah dipastiin dalam rumah, ya kan? Apalagi ya rasanya udah beres semua, air tutup-tutupin, ya kan, lampu dimatiin, udah selesai semua, bini udah merem, anak udah merem, tidur. Ya, maka sebelum tidur maka jauhi witir. Maka kalau setelah badan pertama, kalau kayak kita menurut para dokter itu antara jam 8 ya, karena isanya setengah 8 kan ya. Maka Rasul kalau salat isya cepat-cepat tuh, habis isya langsung balik pulang. Begitupun kita, biasanya maghrib ke isya nungguin tuh. Tapi kalau udah isya cepat pulang. Jam 8 sampai jam 11. Ya, itu yang paling baik. Artinya apa? Ketika hujannya itu malam, memang waja'alna al-laila libas. Diciptakan Allah malam hari itu untuk istirahat. Hujannya malam terus, berarti kita dapat nikmat double. Double-nya malam hujannya, bukan lagi kondangan, bukan lagi arisan. Yang kedua, emang malam buat istirahat. Urusan dia banjir, kelembur segala macam. Yang penting kita bangun subuh, jam 2 kita bangun, subuh kita bangun. Alhamdulillah subuhnya kan agak lambat nih. Ya. Tengah 5 aja belum tarah ya, itu biasanya. Tengah 5 lewat baru tarik, itu artinya memang lambat ya. Udah bersyukur banget, malamnya istirahat, dikasih hujan, subuhnya telat ya, marada siangan subuh kita, kenapa? Karena sebulan lagi kita puasa. Biasanya kalau puasa memang begitu, pada akhir-akhir ya. Nah, maka kalau kita meninggalkan yang muharramat, satu dilembutkan hati kita, yang kedua digampangin pikiran kita. Kan yang repot pikiran. Jadi kalau pikirannya udah gampang, insya Allah semua jadi mudah. Maka yang ke-19 ini, uhiya ila ba'di anbiya. Bahwa syariat yang kita jalankan ini, itu bagian dari yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelumnya, anbiya. Bapak-bapak alhamdulillah sudah sunah. Ya kan? Kenapa sudah sunah? Karena memang Nabi Ibrahim disuruh sunah. Ya. Meskipun Nabi Ibrahim umur 83 tahun sunahnya. Kalau kita kan alhamdulillah, kalau sehingga orang petukangan 83 tahun buat sunat, sunatnya pakai apa kan gitu. Artinya syariat yang sudah dijalankan oleh Nabi Ibrahim diturunkan kepada kita. Maka kalau kita sholat seperti ini, kita butuh yang namanya tohar. Wudunya cakep, botok banget dah. Sholatnya juga sesuai rukun dan syarat, tapi belum sunat misalnya. Padahal syarat-syarat untuk sholat adalah posisinya dia harus suci. Karakter mereka yang belum sunat kan menyisakan. Maka ketika yang tersiksa dibawa ke dalam sholat, ya, maka dipastikan ada hal yang tidak suci. Nah di sini kemudian syariat-syariat itu kita jalankan sebagian meneruskan syariat yang lain, tapi sebagian kemudian disyariatkan Allah melalui baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ada dua hal yang kemudian diarahkan Allah, diwahyukan Allah kepada nabi-nabinya. Apa itu? Yang pertama, atiqni fi ma amartuka. Yang kedua, wala taqsini fi ma nasahtuka. Bahwa yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketaatan kepada para nabi, termasuk kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada para tabi'in, tabi'in sampai akhirnya kepada al-ulama warasatul anbiya sampai orang tua kita dan jatuh ke kita, maka satu kepatuhan, satu kewajiban kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur nih, pagi hari ini kan enak banget kita. Belum mulai sholat subuh aja ya, kita udah diajak sholawatan. Man sholat alaiya sholatan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah ganti berapa kali? 10 kali. Bukan berhenti di situ. Wa khuttu anhu 10 khataya. Allah tutup, Allah cegah 10 kejelekan, 10 ketidakbaikan buat kita. Wa rufi'at 'anhu 10 darajat, dan Allah angkat kita 10 derajat. Itu belum salat subuh kita. Subuhnya berjamaah, alhamdulillah. Ya man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuhnya berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullaha, maka dia telah menjalankan sholat semalaman suntuk. Bahkan kita setelah ini insyaallah ada sholat, ya kan, sholat yang insyaallah kita lakukan suruh. Ini kan kemudian kita sholat suruh berjamaah, duduk mengingat Allah, sholat suruh menjadi 2 rakaat. Insyaallah fakah hajatin wa umratin tamah, pahalanya luar biasa. Itu artinya bahwa kalau kita taat satu, taatnya satu nih, bangun aja mengerasnya mata udah menggelik-menggelik, ya kan ngeliat jam, oh udah mau 4:30. Taat doang kita bangun, ya kan. Kan indikasinya banyak. Ada yang pengen kamar mandi, ada yang begitu bangun kaget, bocor apa kaget, gak perubahan begitu. Udah diwajibkan belum itu depannya. Nah, itu kita taat satu, tapi yang lain ikut. Apa yang lain ikut? Ya, kita termasuk orang yang didoakan Rasulullah barakallahu fiikum, ya kan, umat di kuliah dan seterusnya. Artinya ketika taat kita jalankan satu, akan mengikuti ketaatan-ketaatan yang lain yang memang Allah janjikan kepada kita. Tapi begitu kita bangun, kita piora aja, piora. Nah, jangan ujian ini, biar satu. Kali-kali mengaji perai boleh, 2 kali begitu aja. Akhirnya apa? Lepas satu, lepas semua tuh. Lepas subuhnya, lepas selawatnya, lepas pahala semalaman suntuk sholatnya, lepas pahala haji dan umrohnya. Kenapa? Satu lepas, semua lepas. Maka di sini dinyatakan aifi ma da'wataka ila ma fi shalah, aifi ma atau fi, ya Bapak di ya dan Mahmud, kemudian Bapak di Sledarma, biasanya kalau ada teh di sini ya ala divi, nah gitu, ala divi berarti yang ada fi itu di dalamnya. Aifima, apa-apa yang ada dalamnya, apa tuh da'wataka, yang menyeru kepada kita, ila ma fihi shalah, kepada kebaikan dan kemenangan, ya. Dan kebaikan, shalah itu kan satu hal yang baik, ya. Nama pekerjaannya shalah, atau kalau kita mah soleh. Dan begitu. Artinya bahwa sholat pekerjaannya
pihak diharap untuk ngapain? Ya kan, fi madawatakan, setiap apa yang menyeru kepada kita, menyeru bangga meninggal. Kan kita diseru untuk ngedoain biar kata kita gedeg dengan nama dia. Semuanya dihukumi dengan syahadat. Kan imamnya kemudian diri dan ditanya jamaah, nashhadu syahadatan bi anna hadhihi al-janazah fi hayati min ahli khair. Jamaah khair dari kami pun gedeg banget kan. Tetap aja khair-khair. Nah di sini bahwa setiap ada dorongan, setiap ada hal yang mendorong kita kepada sholat, sesuatu yang baik, kerjain aja. Ketika kita datang nyelawat, kan kita datang doang, itu dapat satu kikiro. Sampai membayangin, sampai ngumpulin dapat dua kikiro. Rasul ditanya, wa mal kiratan ya Rasulullah, apa itu dua kirat wahai Rasul? Mislul jabalaini azimain, seperti dua gunung yang besar itu. Gunungnya mana? Gunung Uhud. Artinya apa? Keadaannya biasa-biasa saja, tapi itu mendorong kepada kita kepada kebaikan dan proses kesolehan kita. Maka sebaiknya kita ngapain? Fi madawatan. Kita bukan jadi penonton, kita bukan jadi komentator, tapi kita jadi aktor-aktor sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal saleh. Ya. Apalagi ini sebulan lagi kita Ramadan. Kayaknya akan sangat berbeda Ramadan kita dengan kemarin. Kalau Ramadan kemarin kita ngelincet aja ngelincet. Kenapa? Karena yang baru-baru dapat corona, ya kan, ditambah keluar apa namanya fatwa MUI, ya, dengan dua hal, ya, yang pertama zona hijau silakan beraktivitas dengan prokes, yang kedua zona merah sebaiknya tidak dilakukan aktivitas kegiatan peribadahan, ya, sehingga kita ngelincet aja. Kemarin. Jadi kalau sekarang kan kita udah tahu salahnya, prokesnya kita tahu, ya kan, 3M-nya kita tahu. Ya, bahkan di mana-mana udah banyak lagi tuh spanduk-spanduk 3M. Kenapa? Karena kelihatannya ke depan nggak bisa ditahan rasa kita dan tangan kita kepada Ramadan. Bahkan masih Pondok Indah saja sudah nanya jadwal. Saya tanya, emangnya ada aktivitas Ramadan? Insya Allah. Kenapa? Karena masing-masing sudah bisa tahu proses dan bagaimana kita menghadap Allah dengan cara yang baik dan benar. Maka di sini peran kita ketika kita taat ikut andil, maka kita sebetulnya sedang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi, fima amartuka. Satu. Yang kedua yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, wala taqsini fima nasahtuka. Ya, wala berarti harfu nafyin, peniadaan. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah. Itu artinya peniadaan. La taqsini. La harfu nafyin, peniadaan. Artinya jangan sekali-kali. Jadi tidak ada ruang dalam kehidupan kita tentang yang namanya taksimi. Apa itu? Bermaksiat kepada Allah. Artinya bahwa Allah mengajarkan kita bagaimana bahwa tidak memberikan ruang sedikit pun. Ada yang fenomenal ketika Imam Syafi'i, ya, kesulitan menghafal. Maka datanglah kepada gurunya Imam Waqi. Apa kata Imam Waqi? Ya kan, fa arsyadani ila tarkil ma'asi.
maka Imam Syafi'i diberikan wejangan untuk meninggalkan yang namanya maksiat. Maksiat bukan konotasi maaf berbuat dosa, bukan. Rasul, orang-orang soleh, Imam Syafi'i rasanya kalau dilihat dari sirahnya, perjalanan hidupnya, beliau berangkat dari Mesir ke Madinah, ya kan, satu hari bisa menghatamkan 6 kali Quran. Ini hatam Quran di perjalanan satu harinya 6 kali. Kayaknya dosa apa enggak ada. Bukan dosa kayak kita, tapi kelihatannya bukan sedang berdosa kepada Allah, tapi ada hal yang mungkin lalai menurut beliau, sehingga itu menghilangkan hafalannya. Ditambah di anal ilma nurun, bahwa agak bahwa namanya ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhdaril asi, dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada mereka yang bermaksiat. Maka setelah kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada salah kebaikan, walahituka amma fihil fasad, dan kita diharapkan menjauhkan yang namanya fasad, sesuatu yang kira-kira merusak. Merusak apa? Merusak bukan cuma sekadar di mata kita, merusak keimanan dan seterusnya. Handphone-handphone kita belakangan dihiasi dengan hal-hal yang sulit dicerna oleh anak-anak kita. Ya. Pinjam dong HP-nya ya, pinjam. Kok ini ngambil dalilnya dari Matius, Matius Perjanjian Lama? Emang di Quran udah habis ya? Ya. Artinya anak kita bisa bertanya, emangnya di Quran udah habis dalilnya, sehingga harus ngambil kepada yang lain. Nah ini artinya bahwa sesuatu yang fasad itu bukan hanya fasad rusak di kasat mata kita, tapi fasad di sini adalah menjaga ketika proses-proses itu mulai menghilangkan degradasi keimanan anak-anak kita. Belakangan juga kita kan disuguhkan dengan hal-hal yang harus kita berpikir keras. Kalau dulu ya kan, yang namanya sesuatu yang berbau radikal sering disandingkan dengan ajaran Islam. Dulu yang namanya teroris, ya kan, dikit-dikit barang buktinya ada Quran, ada kitabnya. Ini kita nggak tahu dapatnya dari mana. Belum lagi yang namanya sporadis. Sporadis itu kan lebih radikal, lebih brutal. Kalau mau lihat sporadis kan bukan di sini, tapi di Palestina bisa kelihatan orang pakai batu melawan tank, itu namanya sporadis. Nggak kebayang sama kita. Nah ini artinya ketika proses-proses itu bisa dirasakan anak kita, ya kan? Kok itu menteri kemarin nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab ya? Namanya anak-anak, ya kan? Kalau lagi ngomongin wakaf, ya kan? Maka harus pakai jilbab, ya kan? Ini kan mendorong, merangsang anak-anak kita untuk kemudian bertanya dan mengetahui hal-hal ini, yang kemudian kewajiban kita adalah menjalankan yang salah dan meninggalkan, menjaga sesuatu yang menimbulkan fasad, kerusakan. Maka yang paling harus kita jalankan saat ini adalah membangkitkan militansi beragama kita. Ya. Jadi membangkitkan rasa giroh semangat kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasul-Nya, ya, mengenal ajaran-ajarannya, sehingga anak-anak kita, generasi kita mulai berdekatan. Kalau presiden aja udah menyuruhkan untuk wakaf, ya kan, berarti tanda kutip kita disuruh ngaji tentang wakaf. Ya, udah sampai belum kita pada wakaf kan begitu?
maka kita perlu kerja ya, ada di mana berwakaf itu. Kalau kemudian kita diberikan satu keyakinan bahwa syariat Islam adalah solusi, maka sejak 14 abad yang lalu sebetulnya sudah dinyatakan Rasul bahwa al-Islam solihun likulli zaman wa makan. Islam akan tetap relevan pada konteks dan ruang waktu apapun, pada permasalahan apapun. Ketika kita dituntut untuk bermuamalah ya, wa ahsin ila man asa, berbuat baik yang paling baik ketika bermuamalah ya, maka ada pasar kafe muamalah belakangan ya, meskipun digerebek ya kan. Ini kan satu fenomena yang kemudian anak kita ini mulai bertanya ya, bukannya bermuamalah itu harus baik ya, kan? Ya baik, tapi kenapa ketika bermuamalah tidak diperbolehkan? Maka ada bermuamalah yang mungkin tidak sesuai. Artinya tidak ada yang lain. Kalau kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa Allah memberikan wahyu kepada para nabinya dengan dua kriteria, untuk taat kepada perintahnya dan menjauhi daripada maksiat kepada Allah. Rasanya tidak ada yang lain hari ini dan ke depan. Tantangan kita adalah membangkitkan militansi beragama. Militan itu paham betul, sebab suka tidak suka, mau tidak mau, kita frame bernegara ini diharuskan untuk bermodernisasi. Ini ada namanya modernisasi beragama, tengah-tengah. Ada keterikatan bahwa kita beribadah kepada Allah harus, tapi menghargai orang lain juga harus. Kan yang begitu mah sudah dulu dari ajaran Rasul, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Saya biasa ada Sabtu pagi minum susu. Ada saudara kita yang enggak minum, ngeteh dia. Jangan paksa kita untuk ngeteh karena kita adanya susu. Begitupun yang ngeteh, ya kan silakan ngeteh, kita juga enggak bakal maksa untuk minum susu meskipun kita susunya banyak. Di sinilah kemudian moderasi begitu mempersilakan. Maka moderasi yang diajarkan Rasul adalah mengakui eksistensi. Emang ada, itu kita hargai. Tapi untuk kemudian menjalankan, lakum dinukum waliyadin. Ini batasan yang kemudian harus kita pahami kepada anak-anak kita, bahwa Rasul sebenarnya mengakui eksistensi. Silakan kelompok yang lain, pada agama yang lain, menganggap Nabi Huzair itu sebagai anak Allah. Bahwa Huzair itu Allah, silakan. Bahwasanya Huzair itu anak Allah. Wa qala al-Masih ibn Maryam ibn Allah. Dan pada kelompok yang lain, pada tataran agama yang lain, menganggap Nabi Isa al-Masih adalah anak Allah, silakan. Pada tatanan toleransi bermodernisasi, tengah-tengah kita beribadah dan menghargai, itu sudah diajarkan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memilitansi, memahami anak kita bahwa untuk derajat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah abdullah, hamba Allah, maka Isa bin Maryam adalah masih hamba Allah. Muhammad hamba Allah. Maka Allah sampaikan dalam surat Al-Fath ayat terakhir di surat ke-48, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu
asyiddau 'alal kuffar rahama bainahum tarahum rukkan sujjad yattaquna dan sampai akhir. Artinya apa? Muhammad itu mau sampai kapanpun Rasulullah. Nah, ini artinya bahwa sekali lagi militansi beragama penting. Kita bukan radikal, bukan. Tapi kita sedang memahami pemahaman yang baik dan benar sehingga sesuatu yang halal itu bayyin. Yang halal itu jelas. Wal haram bayyin. Yang haram juga etikanya jelas. Gua kan bohong juga demi kebaikan lu gitu. Lebohong mah tetap bohong. Gak jadi urusannya buat kebaikan. Karena bohong maksudnya halal apa haram? Bohong nih, maksudnya ke halal apa haram? Haram. Yang haram tuh bayyin. Udah jelas, gak ada urusan. Ya karena anak gua makan pacarannya pacaran syariah deh. Lu gitu katanya. Bukan kayak orang-orang lain. Pacarannya syariah. Lah syariah mah syariah. Lah pacaran kan begitu. Yang ada memang ta'aruf ya. Ta'aruf ini kemudian Rasul memerintahkan untuk berkenalan, mengetahui. Tapi kalau ta'arufnya di 21, ta'arufnya di puncak 22, udah tahu musim hujan, kagak gua salinan ya, berarti urusan. Artinya di sini kita mesti tahu bahwa posisinya sampai kapanpun halal itu bayi, sampai kapanpun haram itu bayi. Inilah yang dimaksud dengan militansi beragama. Militansi beragama berarti patuh dan taat akan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan maksiat kepada-Nya. Itu yang ke-19. Yang ke-20, wal maqalatul ishrun hila ikmalul aqli ittiba ridwanallahi ta'ala wajtinabi suhti. Temu ya yang warna hitam. Bahwa di makalah yang ke-20 ini adalah qila ikmal akli, bahwa disampaikan ikmal, ikmal itu adalah kesempurnaan akal kita yang sempurna. Apanya? Fungsinya. Jadi akal itu nggak kelihatan, yang kelihatan tempat akal di mana moh. Kira-kira di sini, yang kalau bocah baru lahir kita pegang modrok empuk. Jadi begitu dia habis kan kalau 7 hari potong rambutnya, kasih nama, ya kan, kemudian potongin kambing 2 kalau dia laki-laki, 1 kalau dia perempuan. Sekarang makanya begitu dipotong datangnya udah jadi nasi kebuli, nasi biryani, enggak kayak dulu. Kalau dulu mah nasi putih lagi. Kalau sekarang begitu dipotong nyampe ke rumah, mau yang asin manis, mau yang ada kismisnya, ya kan, udah model apa aja. Itu begitu kita potong rambutnya, kenapa dipotong? Kita timbang berapa gram, berapa on, buat apa? Sedekahin kepada fakir miskin, baru kelihatan tuh empuk di sini. Nah itu namanya muh, tempatnya. Tapi fungsinya itu namanya akal. Akal gak kelihatan. Jadi fungsi akal gak kelihatan. Yang kelihatan tempat akalnya. Maka kesempurnaan akal di sini fungsi akalnya. Ittiba ridwanallah ta'ala wajtinabi nawahihi. Dikatakan fungsi akal itu sempurna cuma 2. Ya. Kita ingat kalau Imam Nawawi ini enggak banyak-banyak kasih kita 2 ya palingnya 3. Ya. Apa bahwa kesempurnaan fungsi akal adalah ittiba. Ittiba itu apa? Ngikutin. Ya.
Apa bedanya sama taklid? Sama-sama ngikutin juga. Qallada yuqallidu taklidan, ngikutin juga. Cuman bedanya selalu Rasul dalam sirah-sirahnya. Nanti boleh dibaca banyak cerita-cerita tentang Rasul. Itu selalu mau yang sudah diterjemahkan atau yang belum, bahasanya ittiba. Ittiba, ittiba. Mengikuti, mengikuti Rasul. Mau yang asli misalnya kitab Ar-Rahibul Mahtur, peraih Nobel novel menulis biografi Rasul. Itu belum lama dilakukan oleh Wami. Yang menang bukan orang Saudi, bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, bukan orang Mesir, tapi yang menang nulis novelnya adalah orang India, namanya Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Dan itu jadi novel. Biasanya kan kita kalau baca sirah Nabi itu perjuangannya, lahirnya, dan sebagainya. Kalau itu ya, ini mah novel ya, ketika gajah-gajah itu hadir. Nah, gitu kira-kira. Ini tulis oleh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, dapat Nobel kemarin. Itu tetap bahasanya ittiba'ur Rasul, bukan taklidur Rasul. Atau misalnya sirah Nabawiyah punya Mustafa Sibahi, atau sirah-sirah yang lain bahasanya tetap ittiba. Ittiba itu berarti mengikuti apa yang dicontohkan Rasul. Dengan apa? Dengan yang betul itu betul, yang tidak betul menjadi tidak betul. Beda dengan taklid. Kalau taklid itu adalah mengikuti tanpa mengetahui apa yang diikutinya. Maka fungsi kita sekarang ngaji, terus menjalankan ibadah di hadapan Allah, selain kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga sedang melakukan aktivitas keyakinan kepada diri kita, apakah yang kita jalankan sudah sesuai ittiba kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun pagi, kira-kira ittiba Rasul apa bukan? Ittiba Rasul, karena Rasul tidurnya hari Isya, enggak lama-lama, itu artinya sesuai anjuran ini. Dikatakan dokter Indonesia, tidur itu adalah hari Isya sampai jam 11. Malamnya bangun enggak? Malam bangun. Kenapa bangun? Pasti bangun. Apa itu garuk buangan? Apa itu pengen kamar mandi? Nah, bangun-bangun kita itu di jam 2, jam 3, sampai jam 4. Itu perasaan ke kamar mandi dan seterusnya. Itu sebetulnya kita lagi dicoret Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bangun terusin beribadah, kita ittiba. Karena Rasul memang bangun. Bahkan wabil asharhum yastaghfirun. Apalagi di waktu sahur, yang mendekati sahur. Ya. Di WhatsApp kita ini udah banyak yang ingetin sahur, sahur, sahur. Udah banyak banget. Ya kan? Itu artinya bahwa ketika kita bangun pagi sebelum subuh, nah ini ittiba apa bukan? Ittiba. Ini kita duduk begini, ya kan, nyender-nyender, ittiba bukan? Ittiba. Ya, karena Rasul setelah subuh juga seringkali melakukan audiensi dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan kalau nggak ada ditanya, aina fulan, aina fulan, ya kan? Mana si A, mana si B? Hari itu. Besoknya ditanya lagi, mana si A, mana si B, nggak ada lagi. Apa kata dia? Kabarin si A, ya kan? Lauh bekon nabuyut tahun. Kalau besok dia nggak kelihatan di Masjid Al Mujahidin, saya bakar rumahnya. Gitu. Jadi hari pertama Rasul nanya, mana si A, mana si A. Hari kedua juga nanya, mana si A, mana si A. Ketiganya sampai salam, besok rumahnya saya bakar. Itu artinya kalau kadang-kadang kita pada hari biasa kita ke Masjid Al Mujahidin, tapi besok minggu mungkin badan kurang enak, ya silakan istirahat. Tapi Seninnya datang lagi ke Masjid Al Mujahidin. Kenapa? Keburu dibakar rumah kita Rasul. Nah ini namanya ittiba. Sebab kalau kita udah periksa hari itu keenakan tuh besok. Biasa ngaji hari Sabtu, terus pereng nih,
ngebesok besoknya begitu lah. Betul dah, masih ada besok lagi dah. Keterusan perek, biasanya kalau udah perek, mulainya rada ribet. Ya. Maka, ya kan, kesempurnaan akal itu dengan ittiba' mengikuti apa yang kemudian ridwan Allah Ta'ala, apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Artinya kan perasaan kita suka begitu. Ini boleh enggak ya? Ini bayar enggak ya? Gitu. Nah, ketika perasaan itu kita lakukan dalam taat kepada Allah, maka insya Allah kita bagian yang kemudian difungsikan akal kita. Kan kemarin kita sudah belajar tuh bahwa dosa kecil itu dia kalau istimrar terus-terus dosa, gak apa-apa kalian. Nah itu udah mulai dosa kecil, ya kan? Terus kalau dosa besar, dia tahu dosa tapi gak istighfar. Dia udah tahu salah gitu kan kira-kira, tapi tidak minta ampun kepada Allah, maka akan menimbulkan dosa besar. Makanya kita bahas kemarin itu, ketika seseorang salah atau berdosa langsung istighfar, itu salah apa benar? Di awal kita bilang benar, karena begitu dikit-dikit astagfirullah. Ternyata kata Imam Syafi'i, fahuwa kal mustahzi, orang yang berbuat dosa kemudian beristighfar seperti mengejek-ngejek Allah. Ternyata istighfar itu bukan yang pertama, yang kedua. Yang pertama apa? An-nadam, merasa itu salah, merasa itu tidak benar, menyesal kepada Allah, sehingga apa? Tidak lahir dosa-dosa besar yang lain. Kan begitu kaidahnya kemarin yang disampaikan Imam Nawawi. Jadi kalau kita perasaan kita ikutin, enggak apa-apa kali lah. Itu jadi dosa kecil. Terus berbuat dosa langsung istighfar membuka pintu-pintu dosa besar. Kenapa? Dia enggak tahu istighfarnya karena apa. Yang betul istighfar kita paham karena ini, karena itu. Nah, ini menjadikan kita barometer bahwa ya kan, akal kita dipungsikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan perasaan tadi, memungsikan apa yang kita lakukan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wajtinabi suhtihi. Dengan apa? Dengan menjauhi segala suhtun. Suhtun itu bukan lagi yang Allah benci, tapi yang Allah murkai. Enggak demen sama tetangga, boleh enggak? Boleh. Kita manusia. Tapi fala tahjur salasata ayyam, jangan lebih dari 3 hari. Ini apa lebaran, apa lebaran lagi, apa lebaran tahun depan, masih ya. Alhamdulillah. Itu artinya bahwa kita boleh gak senang sama orang, boleh, karena kita manusia. Bahkan tetangga kita kalau memang melukai anggota tubuh kita ya, itu boleh, an-nafsu bin-nafsu, ya, nyawa dibayar dengan nyawa. Tapi ya kan, tapi enggak boleh kemudian berkat terusan. Apalagi mohon maaf lahir batin di rumah tangga suami sama istri, istri sama suami, ya kan? Atau kita sama anak kita. Dulu waktu kecil kita aja ngomong mulu. Anak raja. Ya kan, katanya ininya. Kata mamanya anak raja. Bapaknya tukang ojek anak raja. Katanya ininya raja ojek. Dulu waktu kecil dikit-dikit anak tahu apa sih? Kan bilang
anak siapa? Kan anak lo gitu kan. Dulu kecil kita ajak ngobrol anak kita, tapi sekarang mohon maaf, di kamar kita ngajak ngobrol, megang HP kita ngajak ngobrol. Padahal itu kewajiban kita. Kan kita diingetin sama Yakub. Nabi Yakub ingetin kita. Kan? In hadar Yakub al-maut, ketika Yakub itu sudah merasa akan wafat, merasa bahwa ajalnya tidak lama lagi, itu selalu anaknya dipanggil, suruh pura mengumpul. Ditanya Tuhan, mata buruna min ba'di, apa yang kau nanti sembah setelah ayah tidak ada? Makanya kita kalau ada orang tua kurang enak badan, sebenarnya kumpul, kumpul semua itu. Ya kan, bukan ngedoain, pada nanyain SNK, kalau mana SNK? Ya kan, sertifikat yang mana? Selipin di mana? Padahal sebetulnya itu yang dikarenakan Allah kepada Nabi Yakub untuk kemudian kita mengingat. Maka di sini wajibnya suhtihi, jangan sampai kita bukan hal-hal yang dibenci Allah, tapi sesuatu yang Allah murkai. Kita udah biasa kalau subuh jamaah, kita nggak jamaah, Allah murka. Kenapa? Kasih sehat, kasih waktu luang. Ada orang nggak sehat, matanya buta, udah gitu udah tua renta. Datang ke Rasul, ya Rasulullah, ya kan Rasul, saya boleh kali sekali-kali ya nggak ke masjid. Kenapa? Walaysa liqiyadah, orang yang biasa nuntun saya lagi nggak enak badan, sakit dia. Jadi saya ke masjid nggak ada yang nuntun. Sedangkan mata saya buta. Udah gitu saya udah anjus, aurat, udah aki-aki. Udah aki-aki, tua renta, buta, gak ada yang nuntun. Kenapa yang nuntun sakit? Apa kata Rasul? Atas mau midah. Bukankah kau mendengar suara azan? Rasul yang buta mata, kuping mah awas. Kan ada tuh orang mata yang buta, tapi kalau sama duit, gue pengajian malam Senin itu ada itu. Ji itu lo ya, apa? Juara rata aja kayak yang listrik begitu kan tadi ya. Merata muka lo kayak yang listrik. Emang gemuk-gemuknya kayak lo nih gitu. Nah kalau kita lagi rohis begitu, ya kan 20.000 misalnya, ya kan ngasih cepet, ya kan dikasih 20. Bukan nih mas, ya kan? Dia apa pula kamu ini? Mata manggil ya, tapi kalau mau duit mah awas. Makanya analogi-analogi gini mah udah Rasul sampein. Iya matanya buta, ya Rasul yang buta mah mata, kuping mah awas. Apa kata Rasul? Fa'ajibku, ayo berangkat. Nah ini artinya jangan sampai mah kita pada tahap bukan lagi melakukan aktivitas yang Allah benci, bukan, tapi yang Allah murkai. Gitu. Maka mudah-mudahan dengan hadir di masjid Al-Mujahidin, aktivitas kita diarahkan Allah Subhanahu wa taala, karena pastinya yang kita lakukan sesuai ittiba' Rasul. Kalau ini enggak sesuai yang diajarkan Rasul, ya bubar semua. Kan sampai sekarang kita masih melakukan aktivitas itu. Insya Allah yang kita lakukan adalah bagian dari ittiba Rasul, mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Maka mudah-mudahan kita bukan taraf lagi karena kita udah ngaji. Ketika kita Allah Akbar, kita bukan lagi terjebakin Allah Maha Besar. Jadi yang Allah Akbar mah yang belum ngaji, Allah Akbar, Allah Maha Besar, itu yang baru belum. Tapi kalau kita yang udah ngaji hari Sabtu, begitu Allah Akbar, bukan lagi Allah Maha Besar, tapi masih Allah Asghar wa Asghar wa Asghar. Begitu tangan kita angkat Allah Akbar, semua kecuali Allah Asghar, lebih kecil, lebih kecil, enggak ada apa-apanya. Mau RT, RW, atau yang lain, sampai negara juga kan akhirnya kembali kepada wakaf bank syariah.
kan begitu. Artinya kesalahan-kesalahan lagi yang dulu katanya ya syariah mah musuhnya NKRI, tapi belakangan syariah sebagai solusi. Maka mudah-mudahan kita menjalankan apa yang disebut dengan syariah, kita juga menjalankan sunnah dari Nabi Rasul, dan kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang Allah murkai. Amin ya rabbal. Sebelum kita tutup dengan doa, ada yang bertanya? Enggak. Iya, apa tahu tadi? Nah, Bapak ini malah menerangin kita. Ya, tadi kan dijelaskan ya kita disuruh beriktibar ya pada Rasul. Tapi kalau kita lihat yang sampai pada saat ini kan iktibar itu rata-rata di kajian-kajian syariah atau fikih. Karena kita lihat kalau kita baca hadis-hadis itu rata-rata memang perawi-perawinya rata-rata hidup di masa Madinah. Itu otomatis dia menceritakan tentang syariah ya, tentang hukum-hukum. Jarang terlihat perawi-perawi hadis yang masa Makkiyah. Nah, Makkiyah di sini karena dia mengajarkan tentang akidah tauhid. Dan kita lihat iktiba-iktiba tentang akidah itu jarang kita lihat, dan kebanyakan adalah kita beriktibar tentang syariat. Ya memang syariat ini adalah utama dalam kita beribadah. Tetapi pokok intinya adalah kan tetap kita berakidah. Dikhawatirkan kita salah. Apalagi kita kan Islam ini adalah agama impor ya, bukan agama asli kita. Ya kalau kita tidak menjelaskan secara apa yang dilakukan oleh Rasul, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, iktibar kita itu bagaimana? Ya. Baik. Pertanyaannya luar biasa begini. Dalam konteks mimma ya ta'ala tuqin, sesuatu yang berkaitan dengan agama, jadi arti agama itu proporsinya 4. Cabang dari proses menjalankan agama itu 4. Yang pertama ada namanya akidah. Yang kedua ada namanya syariah. Yang ketiga ada namanya akhlak, yang keempat ada namanya muamalah duniawiyah. Apa itu? Yang pertama akidah. Ya, akidah lengkap dengan keyakinan, teologi, prinsip-prinsip kepercayaan. Yang biasanya ini sudah dogmatis, tetap. Meskipun nanti ada perubahan-perubahan di syariah. Yang kedua syariah. Syariah itu berarti menjalankan aktivitas sesuai apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak itu memframe, ya kan? Menjaga bahwa itu bagian dari nilai-nilai agama. Belakangan kan banyak tuh video-video orang lagi berenang sholat, ya kan, dengan alasan auratnya tertutup, ya kan? Karena laki-laki memang dari pusat ke dengkul, ya sah-sah aja, ya kan. Cuma kalau ditinggal lewat akhlak, ini agak ribet, ya kan? Karena proses sholat itu bukan hanya sholatnya, tapi khairus sholat. Proses setelah sholatnya itu prosesnya di situ. Yang terakhir adalah muamalah duniawi, hal-hal yang terkait dengan permasalahan dunia. Nah di sini memang karena problematika itu terbentuk dari permasalahan dunia, ya, maka kemudian banyak yang kita dapati proses ketiba itu pada hal-hal muamalah. Hal-hal yang syariah bukan pada konsep ibadah. Jadi syariah itu bukan pada konsep ibadah, tapi konsep muamalah. Karena dia
dibangun oleh Imam Syafi'i dalam ilmu usul itu adalah al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Legalitas awal hukum dasar kita bermuamalah, bersyariah itu boleh. Jadi bukan enggak boleh, boleh. Tiba-tiba ada daging enak pas hajatan. Ya kan? Kita enggak tahu namanya diajak, ternyata yang hajatan orang Cina. Misalnya kita garus aja tuh. Ya kan enak banget daging tumpeng yang empuk banget ya, enggak tahunya daging babi. Itu yang udah ketelan boleh apa enggak? Boleh. Kita bukannya Umar bin Khattab kata Abdullah bin Umar yang sampai ngeluarin sampai berdarah-darah. Ya kan kita enggak bisa begitu, yang udah ketelan udah. Tapi yang nyisa jangan dibawa pulang. Ini mesti teteng juga dibawa pulang. Jangan-jangan ini. Artinya meskipun pada hal yang tidak boleh kasusnya itu menjadi boleh awalnya illa madul dan dalil alaih, kecuali ada dalil yang mengharamkan gitu atau membolehkan gitu. Artinya boleh makan daging babi ya kan dalam keadaan sidronki postmedial seperlunya, jangan sampai kita mati kan gitu. Artinya kenapa kelihatan proses saya itu pada sesuatu yang berbau muamalah, karena prosesnya tadi pergerakan problematika kehidupannya. Maka kata Rasul nanti itu saya di alam nasabah, nanti problematika hidup manusia akan semakin kompleks, bahkan akan terlihat di mana orang kaya nanti muter-muter nyari orang miskin. Mau ngapain? Mau sedekah. Kalau sekarang kan orang masih nyari yang sedekah, nyari orang kaya. Kalau nanti modelnya orang kaya muter-muter karena orang gak ada yang mau diterima sedekah. Falam yajidha, gak ada yang terima. Waqala, dan dia menyatakan lojita bil amsi lakabiltu, kalau datangnya kemarin saya terima. Itu artinya bahwa banyak sekali urusan-urusan itiba ini kita bisa ambil pada proses di mana Rasul mulai membangun peradaban di Madinah, karena banyak sekali yang berkaitan dengan urusan-urusan muamalah. Bahkan ketika Rasul sampai di Madinah, itu yang menjadi artisnya bukan orang Islam. Yang menjadi playmakernya waktu itu bukan orang Islam, ya, tapi orang Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Kalau namanya Abdullah bin Salam orang mana? Kayaknya orang kejaksaan kali ya. Ya, Abdullah bin Salam berarti Sidullah anaknya Haji Salam. Itu pas belokan dekat soto tangkap, itu namanya dulu babanya Haji Salam. Makanya saya begitu baca itu, ah ini mah orang kejaksaan ini lah, si dulu anak Haji Salam gitu. Itu mah ketika Rasul sampai ke Madinah, playmakernya, artisnya itu bukan orang Islam, tapi seorang rahib Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Dia bilang sama orang, inna hadal wajha laisa biwajhil kadzdzab, saya udah dengar banyak tentang Muhammad tapi belum pernah lihat langsung. Begitu melihat langsung, inna hadzal wajha, sesungguhnya wajah ini laisa minal kadzab, ini mah enggak ada muka-muka nakal, muka-muka pembohong enggak ada. Dia makanya langsung menyatakan ini benar, ini baru Muhammad. Itu artinya bahwa proses itu ada. Yang kedua, Rasul sampaikan innamal mu'minuna ikhwah, ya ayuhan nas, wahai manusia, kalian semua bersaudara. Itu artinya bahwa proses yang berkembang ada muamalah ittiba Rasul dengan Yahudi, ya kan, menjual baju besi, ya kan, kemudian mengganti
yang dilakukan Umar bin Khattab ketika jadi Amir Mukminin menggusur tanah Yahudi, itu artinya proses-proses itu dipertunjukkan Rasul pada proses-proses syariat yang tiba pada muamalah. Adapun yang hal urusan ibadah, Rasul selalu menyatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, kaidahnya enggak ada. Salatlah kalian seperti bagaimana aku salat. Artinya kalau urusan yang ibadah, Rasul langsung nyontohin. Rasul langsung memberikan pemantepan. Maka kata Imam Syafi'i dalam usul fiqhnya, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Praduga, hukum awal pada urusan ibadah itu enggak boleh. Kenapa? Karena sudah Rasul sampaikan sebelumnya. Beda dengan muamalah. Muamalah boleh. Ya. Saya kerja di rumah sakit Aminah, tapi harus vaksin. Kan nakes begitu. Dia daftar di internet, selama dia nakes, tenaga kesehatan, dia harus vaksin. Gimana Ustaz? Vaksin. Boleh enggak? Boleh. Halal enggak? Halal. Orang muda ada kok fatwanya halal, apalagi nakes. Cuman punya penyakit bawaan kangga, kali bengek, kali budigan. Yang begitu jangan. Jangan rasa malu, jangan. Ini banyak orang enggak jujur, punya penyakit bawaan air apa gatal-gatal dan seterusnya. Artinya karena di amal-amalan pertama boleh dulu. Urusan yakin gak yakin nanti boleh dulu. Kenapa? Karena dia nakes tenaga kesehatan. Lah kita yang nakes bukan apa bukan, ya kan? Kita enggak tahu punya apa punya apa. Ya enggak usah vaksin, ngapain puyeng-puyeng amat, ya kan ya. Artinya kalau ada kesempatan cuma kita yakin, silakan vaksin. Kalau enggak yakin kita boleh. Orang yang pengantin baru juga gak divaksin, gak boleh. Pengantin baru indikasinya dia hamil, ya kan? Tadi yang bengek, yang budigan, ya kan? Itu juga gak boleh juga. Artinya sebetulnya itu kalau dijalankan sesuai dengan tujuan syariat, ya. Maka kira-kira begitu Bapak Ibu. Karena proses di ibadah Rasul langsung katakan, proses di muamalah biasanya itu yang menjadi ijtima', karena berkembang problematikanya. Ya kemarin tuh ada kucuk pada pakai jilbab, ada kucuk pada pakai kopiah, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka mudah-mudahan insya Allah kita diberikan satu pemahaman untuk ijtima' kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.